Okay, family vacation kali ni kita ke Melaka. Kali ni Nat dengan adik-beradik yang lain akan stay dekat Charming Villa Famosa. Okay, kita dah sampai Famosa ni, pintu gerbang dia nak masuk ke Charming Villa. Ya, kat depan ni ada guard ya, so safety sikit. Dan dia akan check macam biasalah. Dia tanya duduk mana, apa. Sebab dalam ni dia ada macam-macam tau, bukan Charming Villa sahaja. Perjalanan nak ke Charming Villa Melaka ni memang dalam sangat. Dan dia tepi sana hutan, pokok semua memang hijau cantik. Tapi kalau malam seram. Ni ada bentuk-bentuk yang comel-comel ni. Nak rasa ni pun macam homestay juga. Memang okay, kita akan jumpa yang bentuk macam ni juga pula. Comel sangat. Memang dia masuk dalam lagi, dalam lagi. Dan sampai villa. Kat sini pun ada guard juga. Dia akan tanya lot kita berapa, lot villa kita berapa. Okay, sekarang kita menuju ke Charming Villa Melaka, tempat homestay kami duduk. Okay, dah sampai. Inilah dia Charming Villa 909. Jom kita tengok dalam rumah pula. Okay, rumah ni memang ada, mestilah ada ruang tamu. Dan rumah ni ada 5 bilik. Ada double and single dan 2 toilet. So tak adalah nak berebut sangat. Setiap family dapat 1 bilik. Okay, kat sini pun lengkap dengan dapur semua. Cakor ada, pinggan mangkuk ada, peti ais ada, mesin basuh ada, dapur ada, semua lengkap. Mop, nyapu, semualah. Tinggal bawa makanan yang korang nak masak je dengan barang-barang korang nak makan. Memang mudah. Paling ditunggu-tunggu mestilah swimming pool. Wajib ya. Kita orang pilih ada private pool. Biasalah budak-budak ni kan. Mestilah nak kena ada pool baru ada orang seronok. Tapi pool ni kena ada orang dewasa. Sebab pool ni dalam tau. Mana yang dah pandai berenang, okey lah tak apa. Yang kecil-kecil tu kena ada orang dewasa. Macam ni aktiviti kita orang bila ada swimming pool. Main bila ada swimming pool. Esok paginya kita orang buat sarapan nasi lemak. Bahan-bahan kita dah semua bawa. Periuk semua dah ada dekat rumah ni. Setengah bawa bahan-bahan je, kita tinggal masak je. Ada curry puff, ayam goreng. Lepas tu kita orang jalan-jalan Bandar Melaka. Daripada Charming Villa ke Bandar Melaka memang ambil masa 1 jam. Tapi nak tak nak kita orang nak jalan-jalan juga Melaka. Boring duduk rumah je kan. So inilah dia Bandar Melaka. Yang tu Taming Sari, Menara Taming Sari. Yang tu Sungai Melaka. Biasalah Melaka jam berpesah tiada. Masa ni nak cari parking. Okay, kita pergi ke tempat beca. Tengok tu mak kita tengah rehat. Penat berjalan katanya. Tapi dia seronok. Masa untuk naik beca datang Melaka, mestilah nak naik beca. Mak kita nak naik beca, so kita temankanlah dia. Punyalah happy. Walaupun beca ni lalu dekat kawasan tu sahaja, okeylah. Ada pengalaman naik beca. Anak-anak pun seronok naik beca. Dengan ada pelbagai bentuk. Ada Mickey, Spider, Frozen. Pilihlah mana-mana beca yang korang nak. Siap dia ada pasang muzik best lagi. Masa dia bawa kita orang jalan-jalan tu, dia tunjuklah yang ni Jongke Walk. Dan bolehlah tengok bangunan-bangunan yang ada dekat Melaka ni. So apa orang cakap, kita tengok-tengok dulu sampai naik basikal. Lepas tu nak jalan kaki, bolehlah jalan kaki ke tempat yang dia tuju. Agak-agak lapar haus. Kat sini ada kedai-kedai makanan, minuman, semua ada. Yang ni biasalah budak-budak nampak belon, mestilah diorang nak berkumpul kat sini. Tapi kenalah derma. Okey, ni tempat benda bersejarah. Mestilah wajib ambil gambar kat sini.
Siap ada jumpa Bumblebee. Tak lupa nak bergambar. Ke Bandar Melaka kita orang gerak lewat tau dalam pukul 3. Jadi memang sekejap dia kita orang jalan. Sudah sampai ke malam nak bungkus makanan kat kedai makan ni. Kedai ni makanan ni memang ramai orang, macam-macam jenis makanan ada. Eh. Apa pun motif. Tak apa. Dah percutian kita di